hari ini ada orang yang lagi viral. Dia ini Pak Gundul. Dia punya akun YouTube luar biasa. Kita akan coba collab dan tanya-tanya sama Pak Gundul. Dari dia orang ini. Oke. Okay. Pak Gundul, ya, siap, ini siap. Lagi viral nih. Bagaimana perasaan Anda nih? Wonderful. Wonderful feeling. It is amazing chance for me. Okay. So really I do thank you for okay. all the support from the viewers, from the subscribers. Okay. And what is it? The kritik dan sarannya okay. saya mohon itu. Ya. Yeah. Dan Pak Sule benar-benar hari ini saya lihat benar-benar ya secara pribadi sangat-sangat luar biasa, luar biasa. Nih Pak Gundul nih, ini dari netizen ini. Kalau ketemu sama Pak Gundul katanya Kang Fina tolong tanyain. Ini kan sebentar lagi April mau ada pemilihan presiden. Menurut Anda bagaimana nih dengan suasana sekarang yang ya kan ramai kan di berita nih bla 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 dan yang lain-lain. Ini menurut Anda gimana nih? Sebagai ahlinya ahli, intinya inti dan core of the core. Okay. Kita harus mature, kita harus dewasa. Jadi kita harus pandai melakukan filtrasi. Nah, gitu. Pandai melakukan apa ya? X-ray screening seperti X-ray. Itu ya. Aspak screening itu. Aspak, ya. Jadi dengan begitu kita nanti akan mendapatkan informasi yang konklusif dan kita bisa membuat decision yang akurasinya tinggi. Oke. Okay. Hati-hati buat Anda ya. Anda mungkin menganggap dia ngaco, tapi ada inti dan inti yang kita bisa petik ya, yaitu berpikiran dewasa. Itu ya. Jadi apapun pilihanmu, tetap kita ini bangsa yang harus diakui oleh dunia, bangsa yang bersatu. Oke, okay, Pak Gundul, terima kasih, sehat selalu dan sukses terima terus kasih. Untuk YouTube-nya. Jangan lupa ya di subscribe YouTube-nya Pak Gundul. Oh, aduh, apa namanya sekali? Wagu Waton Guyon. Waton Guyon. Pokoknya kalau yang mau seru-seru, kalau yang mau tertawa-tertawa, subscribe dia. Ya, terima kasih okay. sekali. Terima kasih. Thank you. Sekali.